Oke, ini lori yang aku pandu dan jaga. Hino Profia Super Dolphin 7 speed. Curtain slide. Mana satu curtain slide? Slide curtain. Mana apa faham lah no. 28 kaki. Yang dok kata 28 kaki ni di bahagian belakang sajalah. 28 kaki. 4x2. 6 tayar. Tank diesel. Tank diesel. Ini box boleh simpan barang-barang. Aku simpan lam, ada kayu sikit untuk kegunaan kerja. Ini pun box juga. Bateri. Model ni kabin. Kabin belon. Kabin saja belon. Suspension untuk lori memang guna leaf spring dan absorber. Lihat view depan. Tengok, boleh nampak tak? Absorber, leaf spring. Ni belon kabin. Ada empat lah, dua belakang, dua depan. Okay, nampak tak belon? Boleh nampak ke? Ni belon kabin kanan dan sebelah sini kiri. Tempat isi minyak enjin lah. Stick. Ini spare tank. Boleh nampak kan? Minyak
clutch. Lori ini jalan clutch angin dengan hidrolik lah, minyak clutchnya. Betul lah, kalau salah boleh dibetulkan lah. Kita tengok isobar belakang ah. Ni leaf spring dia. Leaf spring belakang. Ni dah tambah ah untuk lori ni, dia dah tambah leaf spring. Okay, isobar. Ini tak nampak ni. Kita pusing belakang. Pusing belakang ah. Tengok sebelah sini, luas sikit. Ok, ni isobar. Tak pastilah yang original ada isobar ataupun tak. Sebab kalau ikutkan Hino 500, bahagian belakang hanya leaf spring, dia tak ada isobar lah. Tapi lori ni ada. Benda ni boleh buat tambahan sebenarnya. Macam chassis bus yang lama punya, yang tak ada velon, dua isobar pun ada. Adumlah, kita baru lagi baru, tapi bolehlah nak tunjuk-tunjuk untuk dikongsi bersama. Excel. Bahagian dalam lori ya. Kabin, dalam kabin. Okey. Ini ada tempat simpan barang. Kecil je lah. Sebelah sana lagi. Radio untuk hiburan. Okey, button ni tak tahu apa function dia ni. Kalau originalnya, sebab kepala ni pernah tukar. Kepala ni pernah tukar. Kabin ni pernah tukar sebab lori ni pernah terbalik. Tapi ikutkan lebih kurang sama je. Kalau untuk Super Dolphin Trofia. Okay, lampu. Macam lampu rumah tu. Kalau malam memang terang lah. Kalau tukar baju malam hari memang tutup langsir semua, baru boleh tukar ke dalam. Okay. Belakang. Ni tempat beradu. Tahu apa nak kemas sangat lah lori. Minggu ni agak sibuk jugalah, nak kata kan. Ini bukan tambahan lah, tempat gantung kain ni. Ni kain pelikat. Kalau jalan jauh, tuala, baju, kita boleh gantung. Ni buat sendiri lah. Kreativiti sendiri. Ini pun tambahan juga. Bob. Speaker Bob. Lansir pun tambahan. Sebab original punya tak ada lah dapat. Original punya tukar kabin ni memang tak ada ni. Tak ada dapat. Tempat saja dia ada kan. Kalau original punya pun ada di bahagian tempat beradu sajalah. Okay, panel di dashboard. Seren boleh laras lah, atas bawah aje. Ikut kesesuaian. Kalau macam saya ni, rendah tak apa rendah, tinggi tak apa tinggi ni, rendang-rendang, bahasa sopan dia, memang habis lah adjust steering bawah. Ok, RPM. Tapi ni senang cerita, dah gila. Banyak ikut rasa enjin lah kalau nak tukar gear kan.
speedometer. Ni pun tak function, dah rosak. Dia banyak guna sensor lah, mahal. Jadi toke tak apa, tak payah kata tak payah. Ini bateri, oil press, angin, minyak, diesel, diesel, temperature. Okay, ini untuk aircon lah. Ini aircon. Ini pun aircon. Temperature, boleh adjust suhu. Tak ada apa. Ini signal dan lampu, lampu kecil, lampu biasa, lampu besar lah yang biasa. Ini auto mode, boleh adjust dia auto. Ini boleh adjust lah, dia boleh laras lampu headlamp dah. Boleh adjust. Ini spotlight. Beam tarik signal kiri kanan. Ni steering lah, melampau lah kalau ni tak tahu kan. Ni steering on. Ini yang macam ni lah, idea dari Nazrita ni, hand free. Ketika memandu terletak handphone di sini lah. Wiper pusing lah, just pusing. 3 blade lah. Dia punya air wiper dia, just push, push dan dia akan auto wiper dia kalau push air ni. Rita dia ada 2 step, tapi ni pun dah tak pakai. Elok sebenarnya, tapi Rita dia tetap ni lah. Untuk yang aku bawa ni, di bahagian exhaust tu dia dah tak tutup habis, jadi dia tak apa kuat. Jadi aku pun tak bawa, jarang lah bawa berat-berat, jadi tak apa guna lah. Turun bukit memang slow je lah kan. Pandai-pandai sendiri lah. Aku segini lah. Is it light? Tarik eh, tarik off pun tarik balik. Okay, compartment. Ini aku buat letak air lah di bahagian ni. Bukan aku kuat minum ah. 2 kelendan 2 aku lah. Ni pun tambahan juga. Ni kelendan punya, dia nak letak apa, dia punya pasal lah kan. 7 speed lah, 7 speed. Reverse dia paling kiri atas. Okay, paling kiri bawah dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Dia 5. Dia 6. Dia 7. Biasalah ke bawah, tepi, kelas, brake.
Pintu pun ada agak lah compartment ni aku letak sabun, sabun mandi, sempu, kain, sarung tangan aku. Power window lah, power window. Jadi yang sebelah driver ni ada masalah juga sikit ni. Boleh turun naik, kena support pakai tangan lah. Side mirror sebelah kanan, yang bawah tu tambahan, original tak ada. Ni untuk suis sebelah kiri ya, slide. Okay. Compartment. Ni aku letaklah buku aku di UDO. Ni sebelah kelendan punya side. Ni pun bawa juga. Saya boleh simpan barang-barang. Okay, tengok view daripada kelendan punya. Untuk driver ada yang rest lah, yang rest. Oh lupa, handbrake masih original lagi ya. Company aku kebanyakan lori yang original, aku rasa ada 3 biji je yang masih gunakan original cable brake, gunakan cable brake. Kan yang lain dah modify lah, pakai angin, brake angin untuk handbrake nya. Okay. Set mirror yang sebelah kiri ni boleh ni ya, boleh flip button dia dekat sini. Ni boleh adjust set mirror sebelah, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Ni boleh adjust lah atas bawah, kiri kanan. Ni switch ni. Ini dulu ada, ini dah tak nampak dah ni. Ada arnab dengan kukura ni. Pun tak pasti juga ni. Original punya function dari Jepun macam mana. Sebab aku dapat lori ni memang tak ada guna lah. Tak guna. Yang ni pun mungkin boleh review lah dekat, dekat channel-channel lain. Mungkin ada tunjuk kan. Ini untuk yang set mirror tadi ya. Okay.